Warga negara Indonesia atau WNI Amerika Serikat dan Kanada kompak menyerukan kepada pendukung Ganjar Pranowo di seluruh dunia untuk merayakan bulan Oktober sebagai bulan Ganjar. Hal itu dalam rangka menyambut Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober mendatang yang bertepatan dengan hari ulang tahun Bacapres dari PDIP tersebut. Bahkan para WNI pun juga menyelenggarakan warung Mas Ganjar sampai awal Februari nanti. Berdasarkan press release yang diterima TribunVideo.com, satu di antara WNI yang dituakan di Atlanta, Amerika Serikat, Daniel Fu, menjelaskan terkait warung Mas Ganjar. Menurutnya, warung adalah simbol kesederhanaan yang paling mudah diterima oleh seluruh lapisan masyarakat, baik tua, muda, berkecukupan, ataupun tidak berkecukupan. Warung Mas Ganjar lintas benua ini bertujuan untuk menyampaikan pesan bahwa sosok Ganjar bukan hanya didukung penuh di Indonesia, namun juga di mancanegara. Para warga juga optimis bahwa Ganjar adalah satu-satunya pilihan yang dapat terus membawa nama Indonesia dihormati dalam kancah politik internasional. Namun Daniel juga menjelaskan bahwa ia dan WNI lainnya di Atlanta memfokuskan diri dengan mengadakan homecoming, yakni ajakan untuk bekerjasama dengan Handai Taulan dan semua pendukung Ganjar di daerah mereka masing-masing. Daniel menyebut bahwa ia melakukan hal ini mengingat suara WNI di luar negeri, terutama di Amerika Serikat, tidak memiliki jumlah suara yang signifikan. Meskipun di saat yang bersamaan, suara tersebut tetaplah berpengaruh karena posisi pemilih WNI di Amerika Serikat yang strategis. Selain di Amerika Serikat, para warga di Toronto, Kanada juga kompak menyelenggarakan warung Mas Ganjar. Darwin, seorang YouTuber Toronto, mengatakan bahwa pihaknya mengajak WNI lain untuk memilih pemimpin yang bersih, sehat dan jasmani dan rohani, sederhana serta merakyat. Menurut Darwin, sosok tersebut ada pada Ganjar Pranowo. Nama saya Daniel, dan pada saat ini kami ingin memilih tahu bahwa kita sudah mendeklarasikan Mas Ganjar 20 kali lebih, dan pada saat ini kami bulan Oktober ini kami mau dedikasikan bulan Oktober ini untuk Mas Ganjar, yang juga kami ingin merayakan ulang tahun Pak Ganjar dan juga Sumpah Pemuda pada Oktober ini. Ganjar, menang, 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 Ganjar pasti menang.